Revolusi Iran, Republik Islam dan kejatuhan Kerajaan Uthmaniyah. Besar mana negara, last-last akan jatuh juga. Video kali ini, kita akan ceritakan keulungan dan kejatuhan 10 negara yang dulunya beraja. Nombor 1. Perancis. Kerajaan Perancis mula menjadi negara terkuat di seluruh Eropah selepas Perang 30 tahun. Perancis hebat dalam budaya, politik dan kuasa tentera dalam abad ke-17 semasa pemerintahan Raja Louis ke-14. Tapi mula jatuh apabila Raja Louis ke-16 mengambil takhta pada 1774. Kekurangan makanan dan masalah ekonomi membuatkan pemberontakan besar-besaran berlaku, iaitu Revolusi Perancis pada 1789. Sistem raja dimansuhkan, Raja Louis ke-16 dan isterinya, Marie Antoinette, dipenjarakan dan akhirnya dihukum mati. Nombor 2. Korea. Di bawah pemerintahan Sejong the Great, monarki keempat, Korea mencipta mesin pencetakan pada tahun 1234. Penerbitan dikeluarkan dalam bidang perubatan, astronomi, geografi, sejarah dan pertanian. Termasuk juga penubuhan Royal Academy, mencipta bahasa Hangul dan majlis pentadbiran. Pada 1897, Maharaja Gojong dari dinasti Joseon mengisytiharkan Empayar Korea. Sunjong, anak Gojong, mengambil alih takhta dan Empayar Korea jatuh apabila Jepun datang serang pada 1910. Sunjong hilang kuasanya dan beliau bersama isterinya menghabiskan seumur hidup mereka terkurung dalam istana. Nombor 3. Iran. Reza Pahlavi menstabilkan Iran pada 1925, selepas Iran dijajah oleh Rusia dan Turki. Anaknya, Muhammad Reza Pahlavi, mengambil alih pada 1941 dan telah memberi hak mengundi untuk wanita. Meningkatkan sumber pendidikan seluruh negara. Memberi hak kepada petani. Menaikkan industri gas semula jadi. Tetapi pada 1979, Muhammad Reza dibuang selepas revolusi Iran akibat korupsi beliau dan keluarganya keluar. Ayatollah Khomeini kemudian mengambil alih dan Iran secara rasmi menjadi negara Republik Islam. Muhammad Reza Pahlavi dibuang negara dan meninggal dunia di Mesir. Nombor 4. Turki. Kerajaan Uthmaniyah merupakan kuasa terbesar di Eropah yang mengawal beberapa negara seperti Bulgaria, Yugoslavia, Romania dan Itali. Era terunggul Uthmaniyah adalah dari 1481 hingga 1566. Ketika itu, mereka mula membentukkan ekonomi, mencipta bahasa Turki dan memperkenalkan tradisi Muslim. Uthmaniyah menjadi negara yang terkaya di dunia pada abad ke-16 dengan mengawal laluan perdagangan antara Eropah dan Asia. Ketika ini juga, Suleiman pertama memerintah dan zaman itu dikenali sebagai Golden Age. Kini, raja terakhir Turki adalah Mehmet ke-6. Apabila Uthmaniyah tewas dalam Perang Dunia Pertama, kebanyakan wilayah mereka dibahagikan antara Britain, Perancis, Greece dan Rusia dalam Perjanjian Lausanne. Mereka menamatkan Kerajaan Uthmaniyah pada 1922 dan mengisytiharkan Turki sebagai republik pada 1923. Kemudian, Mehmet ke-6 lari meninggalkan negara pada 1922. Nombor 5. Rusia. Empayar Rusia pernah mencapai 9 juta kaki persegi pada tahun 1897 yang merangkumi Eropah, Asia, Amerika, China, Mongolia dan Persia. Rusia mengembangkan seni dan budaya mereka dari 1762 hingga 1894. Termasuk membebaskan petani dari perhambaan dan membina tempat pengajian universiti. Pada 1894, Tsar Nicholas II memerintah Rusia dan terpaksa turun takhta akibat protes di Petrograd, sekarang St. Petersburg. Protes ini dikenali sebagai Revolusi Februari dan telah menamatkan 300 tahun pemerintahan dinasti Romanov di Rusia. Nicholas bersama keluarganya dikurung sehingga dibunuh oleh pasukan Bolshevik pada 1918. Nombor 6. Jerman. Prusia memiliki lebih 100,000 kaki persegi di Jerman pada 1914 selepas menang perang lawan Denmark, Habsburgs dan Perancis. Prusia mempunyai kuasa dominan dan mula laksanakan undang-undang mewajibkan pendidikan. Kerana monarki terlibat dalam Empayar Jerman, mereka mula hancur apabila konflik berlaku antara Prusia dan politik Empayar. Kaiser Wilhelm II, cucu Permaisuri Victoria, merupakan Maharaja Jerman yang terakhir dan Raja Prusia. Wilhelm II terkenal dengan perangai teruknya sehingga menyebabkan penurunan tahtanya pada 1918. Wilhelm II tinggal di Belanda seumur hidupnya selepas dibuang negara. Nombor 7. China. China telah membuat beberapa penciptaan seperti sutera, nasi, dakwat, kalendar, shilling dan kompas. Ketika dinasti Ming, China telah membina The Great Wall of China. Selepas itu, dinasti Qing merupakan empayar terbesar di dunia dan mula jatuh apabila diserang oleh British, Perancis, Rusia, Jerman dan Jepun. Puyi dari dinasti Qing dan Maharaja Wan Tong mengambil takhta pada umur 2 tahun dan terpaksa turun pada 1912 semasa Revolusi Sinai.
Pada 1945, Puyi lari dari kapital dan ditangkap oleh USSR, kemudian diberi kepada China dan dipenjara selama 10 tahun. Selepas dibebaskan, beliau menjadi pekebun bunga untuk istana. Nombor 8. Indonesia. Pulau-pulau Jawa mula diduduki oleh manusia sejak 1.7 juta tahun lepas. Agama terawal, Hindu bermula dari abad ke-5, diikuti Buddha pada abad ke-7 dan Islam pada abad ke-13. Terdapat pelbagai kerajaan beraja di sini, antara yang terkenal adalah Majapahit, Aceh dan Yogyakarta. Kerajaan-kerajaan ni mula jatuh apabila Dutch datang dan jajah. Yang masih berdiri tetapi tiada kuasa adalah Yogyakarta yang kini menjadi zon istimewa. Nombor 9. Itali. Pada abad ke-13, Itali membentuk sistem bank, insuran dan pembangunan kerajaan. Napoleon Bonaparte merupakan pemerintah terkenal di Itali, beliau berjaya jajah semenanjung Itali dalam masa 1 tahun. Victor Emmanuel III, raja terakhir yang sangat berkontroversi, bertakhta dari 1900 hingga 1946. Ketika pemerintahannya, beliau membiarkan penyebaran ideologi fasisme dan membenarkan penyiksaan orang Yahudi. Selepas Itali mengundi untuk jadi republik pada 1946, Victor melarikan diri dan menetap di Alexandria di Mesir sehingga meninggal dunia pada 1947. Nombor 10. India. Terdapat banyak kerajaan lama di seluruh benua India untuk lebih 5,000 tahun. Yang terkenal adalah kerajaan Chola di Tamil Nadu, kerajaan Maratha di Penara Deccan, kerajaan Rajput dan lain-lain. Kerajaan Islam mula muncul dari kurun ke-9. Antaranya kerajaan Delhi dan yang paling terunggul kerajaan Mogul. Kuasa Barat mula tiba dengan Portugis di Goa pada 1510, diikuti oleh Perancis, Belanda dan British. Selepas peperangan antara kuasa-kuasa Barat, British menjadi kuasa terbesar. Pengaruh kerajaan Mogul semakin berkurangan sehingga pemerintah terakhirnya dipaksa buang negeri ke Rangoon di Burma selepas revolusi Sepoy 1857. Tetapi kebanyakan raja dan sultan di seluruh India masih memiliki takhta di bawah naungan British di kawasan-kawasan terhad, termasuk Raja Kashmir dan Nizam Hyderabad. Dikatakan 1/3 India masih ada raja dan sultan apabila mereka merdeka pada 1947. Tetapi kerajaan Republik India dengan laju melucutkan kuasa semua raja-raja dan sultan-sultan. Mereka boleh memiliki istana lama tapi dengan tanpa kuasa politik. Setakat itu saja cerita kami tentang 10 negara yang dulu beraja. Apa pendapat anda? Komen di ruangan bawah. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa tekan butang subscribe dan klik butang loceng. Jom berubah bersama.